pelan upaya resipnya Betty. Maaf dibetakan ada saksi menghalau, liber menghalau kembali kali ini. Oke. Sang kreator Seran Rehan Bio Gajuakin upaya passing cukup baik libero kali ini Tumpung Arbio Aldino. Sekarang kali ini ada Arif Dorok pelan pelan ribol. Oh enak bro, gratis pusati Bio. Luar biasa Iki Chandra Rio tajam passing libero sempurna Rehan. Yoho Sati Indah posisi satunya keras Rio. Upaya pastinya libero sempurna. Yo, mampu dimentangkan sang libero saat jumpa tarik dari belakang Rio. Oke, bola play on. Kita lihat kembali saat itu ada Ken mampu dimentangkan. Ya Allah, masa Allah pegel cocok. Ya Allah, kembali Allah wabar kali ini ada di pindah pelan Sati mampu dimentangkan sang libero kali ini Betty. Kira tipu dilakukan Sati. Yo, wabar pacarmu. Hari ini yang berada di sebelah kanan saya berbicara menggunakan jersey kebanggaannya ungu berkombinasi hitam putih. Inilah dia tim bola voli VVS Kuliner. Dan yang berada di sebelah kiri saya berbicara menggunakan jersey kebanggaannya putih kombinasi biru merah. Inilah dia tim bola voli Gereja Tari Mandiri. Ya itulah kedibatan yang berlaga siang hari ini di jam yang ketiga. Tentunya kedibatan akan tetap junjung sportivitas pertandingan karena di dalam perpolian juga menjalin tali persaud. Ya, servis bola perdana diberikan untuk bola voli BPS Berkah Kuliner melalui Sati Dustin. Servisnya Sati pelan, upaya resiknya Betty. Maaf dibetakan ada Sati menghalau, libero menghalau kembali kali ini. Oke, satu spek sangat tajam Arif membuka angka perdana untuk bola voli dari Gereja Tani Mandiri 1-0. Nomor punggung 7 sang kreator Seran Rehan Bio Gajuas. Luar biasa kali ini Arsil memberikan angka perdana satu sama di set yang pertama. Kita lihat dari posisi satunya Didin Pai. Sertinya Didin Pai, upaya resip cukup baik Diki Chandra. Upaya quick spec mampu memberikan angka untuk bola voli Gereja Tani Mandiri 2-1. Kembali kali ini nomor 9 ada Arif satu mentare. Apa yang terjadi gagal lakukan speknya Arsil memberikan angka untuk bola voli Gereja Tani Mandiri KTM 3-1. Ada Didin Bayang dituju Sadi Justin. Yo, war. Biasa Arsil kembali memberikan angka untuk bola voli VBS Berkah Kuliner 2-3. Ada Arsil cukup tajam bolanya. Arsil Arif yang dituju. Aha, Aldino sayang seribut sayang keluar speknya Aldino sehingga memberikan angka untuk bola voli VBS Berkah Kuliner 3-3. Masih ada Arsil upaya passingnya libero sempurna Betty. Gerak tipu dari Sadi Dustin kali ini gerak tipu dilakukan Diki Chandra Sadi. Yo, gagal ditahan upaya quick spek nomor 7 Yuki memberikan angka 4-3 berbalik unggul satu angka. Kita lihat tim bola voli VBS Berkah Kuliner masih ada Arsil. Oke, keluar kali ini servisnya Arsil sudah 3 poin 4-0 di set yang pertama. Nomor punggung 3 ada Diki Chandra. Yusuf Yogyakarta punya Didin Bai Tumpung Arep Bio mampu dimentahkan namun keluar blok anak-anak dari Gereja Tani Mandiri sehingga berbagi angka VBS Berkah Kuliner 5-4. Nomor punggung 6 Rio Asrikin upaya passing cukup baik libero kali ini Tumpung Arep Bio Aldino.
si bocah terbang dari Aldino memberikan angka demi angka untuk di bola voli Krida Tani Mandiri. 5 sama, ada Aldino lakukan serve cukup tajam ke belakang di dinding. Pio Rasano luar biasa. Rio Afriki menambah angka untuk di bola voli VBS berkah kuliner 6 melawan 5. Nomor 3 ada Ken. Pemain yang sangat handsome, idaman kaum hawa Ken. Servingnya Ken tajam kali ini dari belakang Aldino. Grati Puma mendebutkan sang libero kembali. Asriki. Sayang tribut sayang kali ini net terjadi anak-anak dari Krida Tani Mandiri. Sehingga berbagi angka di bola voli VBS berkah kuliner 7 melawan 5. Dua akan memimpin masih bersama Ken. Angkat di belakang Ken. Oh, sayang berbeda sayang selvara kali ini servenya si Ken. Sehingga pindah poin untuk di bola voli Krida Tani Mandiri 6 melawan 7. Betty dari posisi satunya angkat di bola Betty. Upaya passingnya oleh Bruce berhasil kali ini. Upaya quick swag nomor 7 gagal Yuki. Sehingga berbagi angka kembali untuk di bola voli Krida Tani Mandiri 7 sama di set yang pertama. Masih ada Betty. Kita lihat siapa yang akan dituju servisnya keluar kali ini Betty. Sehingga pindah poin untuk tim bola voli VBS berkah kuliner 8 melawan 7 di set yang pertama. Ya nomor 7 ada Yuki. Dari posisi limanya Yuki tajam bola ke belakang ada Betty sempurna. Kali ini gerak dilakukan Arif memberikan angka untuk Krida Tani Mandiri 8 sama. Ya cukup berimbang skor di set yang pertama. Kita lihat ada Arul Yusuf Yogyakarta. Arul ada di Dinda. Masih mampu dimentahkan Didin. Dari belakang kali ini ada Arif gerak pelan bola pebol. Oh enak bro. Gratis Pusati. Yo. Luar biasa. Iki Chandra menambah angka Krida Tani Mandiri 9 melawan 8. Masih ada Arul. Si handsome Arul lakukan serve cukup pelan. Titin bae. Lihat puas. Luar biasa Titin bae. 9 sama Kiu. Ya satu Dustin sang kreator serangan alih di bola tumpuk Buri. Iya sangat cepat variasi dilakukan anak-anak dari Krida Tani Mandiri menambahkan angka 10 melawan 9. 10-9 di set yang pertama. Ada Rehan, servingnya Rehan, ada libero sempurna. Kali ini gagal upaya pagar blok yang dibangun anak-anak dari Krida Tani Mandiri menambahkan angka untuk di bola voli VPS berkah kuliner 10 sama. Digin baik servingnya, digin baik pasenya libero sempurna. Yo luar biasa Rio Asriki. Oke, masih ada di sini. Ya, keluar kali ini. Meledak. Raketak. 11 sama. Masih ada Arif kembali di sini. Rio mampu dibentakan. Ada Arif menghalau. Tarik sis. Oke, luar biasa. Belakang Ken dorong pelan kembali kali ini. Diki Tandra menambah angka di bola voli Krida Tani Mandiri 12 melawan 11. Kembali kali ini ada Didin baik. Ken mampu dibentangkan Ken. Kita lihat kasih info di belakang. Pio dong. Keluar sepenya Arif memberikan angka di bola voli VPS kuliner 12 sama. Iya 12 sama. Masih ada nomor 4. Kita lihat berarti final lagi-lagi Chandra memberikan angka untuk tim bola voli Krida Tani Mandiri 13 melawan 12. Diki Chandra dari posisi limanya kita lihat Diki Chandra servis cukup tajam ke belakang ada libero saat ditopok. Yo Black Boss luar biasa. Yuki menambah angka untuk tim bola voli VBS berkah kuliner 13 sama. Kembali kali ini
apa yang terjadi, gagal lakukan serangan anal dari Rijal Tani Mandiri. Sehingga 14 melawan 13. Masih ada Rio Asrikin. Belajar Rio Asrikin dengan diri khas rambut pirang Rio. Serpinya tajam Rio kembali kali ini. Satu pelaku yang mampu dibentakkan dari belakang. Didin. Tidak diragukan kualitasnya Didin. Memberikan angka 15 melawan 13. Rio. Servisnya Rio tajam, pasingnya libre sempurna. Rehan. Yoho. Sati. Menambah angka BPS berkah. Kuliner. 16 melawan 13. Oke, luar biasa. Anak-anak dari BPS berkah kuliner. Lajar Rio Asrikin dari posisi satunya keras Rio. Upaya pastinya libero sempurna. Rio mampu dimentahkan sang libero saat jumpa tarik dari belakang Rio. Oke, bola play on. Kita lihat. Kembali saat ditunggu. Ada Ken mampu dimentahkan. Ya Allah, masa Allah pegel cocokku. Ya Allah. Kembali Allah wabar kali ini ada di dalam pelan Sati. Mampu dimentahkan sang libero kali ini. Betty. Gila tipu dilakukan Sati. Ya. Pacarmu 17 melawan 13. Ya, luar biasa. Ada Rio Asrikin. Keluar kali ini jumpsernya Rio Asrikin. Sehingga pinjam poin untuk tim bola voli Gereja Tani Mandiri. Ya, masih ada Didin Baik. Sadi Dustin Rio. Luar biasa, bola 3 meter sangat tajam Rio Asrikin. Memberikan angka demi angka untuk tim bola voli VPS berkah kuliner. 18-14 angka memimpin. Ada Ken-Ken. Lihat dia Ken-Ken. Iki bucai angka tinggi bola Ken-Ken. Iya, resip dari libero kali ini ada Betty. Namun gagal blok yang dibangun anak dari VPS berkah kuliner. Menambahkan angka Gereja Tani Mandiri. TTM 15 melawan 18. Kita lihat ada Betty. Servingnya Betty pelan libero menghalau dari belakang. Rio gagal melampaui net kali ini. Spengnya Rio. Sehingga berbagi angka Gereja Tani Mandiri. 16 melawan 18. Kembali Betty. Keras. Ada libero topong arep. Didin. Sangat sempurna satu perempatan dilakukan Didin Bae. Memberikan angka VPS berkah kuliner. 19 melawan 16. Masih ada Yuki. Servingnya Yuki pelan. Upaya resimnya libero sempurna dari belakang. Rio. Bledwas. Aldino menambah angka untuk di bola voli Gereja Tani Mandiri. 17 melawan 19. Oke, ada Arul. Upaya pasinya Ken-Ken. Gerak tipe mematikan dilakukan Sabdi Dustin. Memberikan angka VPS berkah kuliner 20 melawan 17. Sabdi Dustin. Ada si tangan kilat Sabdi Dustin. Upaya pasinya libero sangat baik. Tumpuk arep. Oke, masih mau dimentahkan Sabdi Matare. Iya. Ari tanpa kawalan blok kali ini sepertinya Ari. Sehingga menambahkan angka untuk bola voli ke Gereja Tani Mandiri. 18 melawan 20. Nomor punggung 7 ada Rehan. Sang kreator serangan kembali dari belakang. Kali ini mampu dimentahkan sepanjang Rio Asrikin. Menjadikan angka 19 melawan 20. Mempersempit kedudukan satu angka. Kita lihat. Ya, masih satu angka terpaut anak-anak dari Gereja Tani. Upaya pasangnya libero sempurna Sati. Bio! Luar. Biasa. Didin Bae. Sangat tajam spengnya Didin Bae. Memberikan angka VPS berkah kuliner. 21 melawan 19. Masih ada libero menghalau. Kali ini dari belakang. Oke, keluar resinya Didin Bae. Memberikan angka untuk bola voli Gereja Tani Mandiri. 20 melawan 21. Nomor punggung 9 ada Arif. Servingnya Arif pelan, pasingnya Didin. Sati dari belakang. Didin. Kalau mata ini banter, yo mata ini Didin Bae. Memberikan angka 22 melawan 20. Nomor punggung 4
Arsil kembali kali ini. Oke, sangat epic dilakukan satu penempatan. Aldino memberikan angka untuk di bola voli Kerja Tani Mandiri 21-22. Nomor 23 ada Diki Chandra. Yusuf Yogyakarta punya Diki. Ada Didin Bay kembali kali ini. Rio Asrikin melakukan satu penempatan bola yang cukup sempurna. Sudah pindah poin untuk di bola voli VPS Berkah Kuliner 23-21. Rio Asrikin. Ya, dan Rio Asrikin servisnya pelan. Rio upaya sih juga cukup baik. Mampu diselamatkan kembali. Oke. Dinyatakan foul sehingga memberikan angka untuk di bola voli BPS Gudiner 24. Oke, set point. Rio kembali ada Arul. Mampu ditahan kali ini sehingga menyudahi set yang pertama dimenangkan anak-anak dari VPS Berkah Kuliner. Tentunya set yang kedua akan kita saksikan sesaat lagi. Musik.